manusiaku bukanlah sebuah dongeng, bukan suara lirih di balik kepalan bubur. Kita terlahir di bumi untuk dibebaskan. Bangunkan diri teruntuk kemanusiaan. Pertama, riset ini diputuskan dari satu pembacaan bahwa apa yang paling penting dan mungkin belum ada secara lengkap dilakukan oleh masyarakat untuk membuat atau untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pilihan jatuh kepada riset soal penghilangan paksa karena satu, banyak dokumen yang telah ditulis orang terkait dengan penghilangan paksa. Tetapi banyak dari dokumen itu belum bisa menjelaskan soal rangkaian kejahatan penghilangan paksa ini sejak Orde Baru berdiri sampai dengan berakhirnya Orde Baru. Jadi masih sifatnya case by case. Nah, oleh karenanya riset ini penting untuk satu mendorong adanya satu dokumen, ya, membuat orang tahu bahwa sejarah Indonesia ini juga salah satunya dihiasi atau diwarnai dengan kasus-kasus penghilangan paksa mulai dari Aceh sampai Papua. Itu pertama. Yang kedua, kasus penghilangan paksa ini dianggap sebagai kasus yang belum selesai karena kasus ini sepanjang korbannya belum ditemukan, itu para korban dan keluarganya masih memerlukan informasi tentang keberadaan mereka. Kalau mereka meninggal di mana kuburnya, kalau mereka kemudian dihilangkan oleh siapa, dengan cara apa, dan bagaimana nasib mereka. Sehingga informasi ini juga bisa memberikan gambaran yang utuh tentang apa yang harus diambil, apa yang harus negara lakukan terkait dengan kasus-kasus ini. Nah, yang ketiga itu saja, riset ini diharapkan supaya negara mengambil satu langkah-langkah khusus untuk bagaimana kemudian menemukan mereka atau orang-orang yang masih hilang. Indonesiaku bukanlah sebuah dongeng, bukan suara lirih di balik kepalan bubur. Kita terlahir di bumi untuk dibebaskan. Bangunkan diri teruntuk kemanusiaan. Beragam korban penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia itu bermacam-macam. Dia mulai dari memang orang-orang yang memang ditarget, dalam artian orang-orang yang secara politik dia punya pengaruh politik dan itu juga merupakan lawan politik. Yang kedua adalah orang-orang yang karena keterlibatan dia dalam satu organisasi yang menjadi lawan rezim. Nah, tetapi kita temukan dalam beberapa kasus, misalnya di kasus 65, 66, itu penghilangan paksa juga terjadi pada kelas, dalam buku ini kita sebut sebagai kelas 3. Jadi ada antara orang-orang yang memang sebenarnya tidak tahu apa-apa tapi terimbas dari satu proses politik yang terjadi dan kemudian dilakukan satu upaya pembersihan terhadap organisasi ini, dan orang-orang yang dalam tanda kutip klaster ini kemudian hilang. Nah, beberapa yang lebih spesifik lagi misalnya adalah soal korban ini juga termasuk kelompok-kelompok yang dia punya fungsi-fungsi tertentu dalam organisasinya, misalnya penghubung, kurir, dan sebagainya, yang dia berperan penting untuk melancarkan arus informasi. Ini juga beberapa orang hilang. Kemudian korban yang dalam klasifikasi yang lebih spesifik, yaitu misalnya dia ini adalah pamong, ya, pamong desa. Untuk kasus 65 itu ada dan beberapa kategori yang lain. Nah, misalnya juga adalah orang-orang yang dianggap bisa memberikan satu kesaksian terhadap kejahatan tertentu.
Nah, ini juga terjadi ya, ada orang yang dikhawatirkan karena pengetahuannya atas satu peristiwa tertentu kemudian dihilangkan untuk meninggalkan jejak. Nah, ini praktis sebetulnya memberikan satu karakteristik khusus dari kasus penghilangan paksa, bahwa kasus ini memang sengaja dilakukan untuk menghilangkan jejak supaya orang-orang ini memang tidak ditemukan. Ada salah satu seorang bapak yang dulu aktivis pemuda rakyat, namanya Pak Gito Makno, itu selalu bercerita bahwa di Boyolali itu ada 13 kepala desa yang dihilangkan. Yang selalu bekerja sama, yaitu Pak Lurah dari Seranten, Pak Sumo Sumato, Harjo Sarono dari Mojosari, terus satunya lagi Toto Suharto. Mereka bekerja untuk membuat aliran yang untuk pengairan itu, pengairan ke sawah, terus membuat sekolah. Pada saat itu mereka punya kas. Tiga kepala desa itu punya kas desa dalam bentuk tanah. Nah, itu ditukar guling dengan tanah untuk membuat tanah itu untuk membuat sekolah. Sekolah itu yang sekarang masih ada, yang menjadi SMP Negeri 1 Boyolali, yang pada saat itu disebut sekolah persiapan. RPKAD, kalau menurut investigasi kita, RPKAD masuk ke Solo tanggal 22 Oktober tahun 65 gitu. Nah, setelah itu mereka memecahkan diri masuk juga ke Boyolali. Nah, sebenarnya di Boyolali ini ada perlawanan dari kader PKI gitu ya. Ada perlawanan dalam arti mereka dibendung, mereka menutup jalan-jalan supaya RPKAD tidak bisa masuk ke Boyolali. Nah, justru karena dibendung itu, orang yang kader PKI yang membendung itu dikejar-kejar oleh tentara. Kasus penghilangan paksa yang terjadi di Blitar dalam kurun waktu 65 sampai 68 ya, atau pasca dilumpuhkannya gerakan 13 September. Itu di Blitar terjadi penangkapan, penahanan, sewenang-wenang, dan itu sifatnya terbuka, tidak ada gerakan rahasia di situ. Yang menjadi korban penghilangan paksa sekaligus juga tindakan kekerasan yang lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan dan sebagainya. Itu terutama mereka yang diidentifikasi sebagai pengurus atau anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI di Blitar. Ada juga ketua DPRD Blitar yang sekaligus dia juga PKI ya. Kemudian yang menjadi sasaran lainnya itu mereka yang dianggap sebagai aktivis ormas-ormas kiri seperti Gerwani, BTI, kemudian Sopsi, kemudian juga organisasi guru PGRI Nonfak Sentral. Nah, ini. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya ini yang terjadi di Blitar atau mungkin juga daerah lain, itu juga
aktivis dari Partai Nasional Indonesia, dari faksi yang dipimpin oleh Ali Sastra Amjoyo dengan Insinyur Surahman. Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut lagi, terutama di Blitar Selatan, itu yang menjadi korban juga warga kebanyakan. Bisa jadi karena apa namanya kesamaan nama dengan orang yang dicari oleh militer dan para pendukungnya ini, karena dituduh sebagai aktivis PKI atau organisasi kiri lainnya, juga karena dianggap melindungi orang-orang PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan. Arena politik di Blitar sebelum G30S, PKI cukup dominan di level DPR gotong royong di kota Blitar. Mereka menguasai 10 kursi dari 15 kursi yang ada. Sementara di Kabupaten Blitar, mereka menguasai 25 dari 45 kursi yang ada. Itu artinya di Blitar itu PKI merupakan partai pemenang pemilu. Bandingkan dengan di level nasional, PKI nomor 4. Di Blitar bisa nomor 1. Situasi politik di Blitar sebelum G30S itu relatif damai. Hubungan personal antar aktivis partai juga relatif baik. Misalkan Bu Andika, narasumber kami, dia adalah Ketua Gerwani Blitar yang juga sekaligus anggota DPR GR Kabupaten Blitar dari fraksi PKI. Dia bersahabat baik dengan Ketua Ansor yang waktu itu juga menjadi anggota DPR. Relasi mereka baik, seperti kakak adik lah, itu menurut Bu Andika. Demikian juga Pak Bandi, suami Bu Andika. Dia Ketua DPR GR Kota Blitar yang sekaligus aktivis PKI. Dia bersahabat baik dengan pejabat militer tempat. Jadi relasi personal orang-orang PKI dengan aktivis partai lain maupun militer sebelum G30S itu relatif baik. Dari apa namanya narasumber kami diidentifikasi bahwa para pelaku itu dari militer, khususnya angkatan darat. Di spesifik lagi aparat angkatan darat, aparat militer dari komando teritorial di arah darat setempat, yang juga batalion. Tapi secara general kasus-kasus penghilangan paksa ini menjadi bagian dari tindak kekerasan dengan motif yang lebih besar oleh negara. Misalnya kita temukan bahwa pasca 6566, politik negara adalah membuka investasi modal yang besar. Nah, kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk membendung arus modal ini, itu menjadi sasaran dari target kekerasan oleh negara, salah satunya dilakukan dengan cara penghilangan paksa. Yang kedua misalnya terkait dengan meneguhkan eksistensi Orde Baru. Jadi sekitar periode mungkin 75-an sampai dengan 90-an, ini Orde Baru membutuhkan satu stabilitas yang meneguhkan kekuasaan dia. Jadi orang-orang yang mereka anggap membahayakan, selain dilakukan proses-proses pemenjaraan dan sebagainya, beberapa di antaranya yang kemudian hilang atau dihilangkan. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus Tanjung Priok atau Talang Sari dan sebagainya, dari peristiwa tersebut tujuannya mungkin adalah menghentikan praktek-praktek mereka, praktek-praktek masyarakat yang melawan rezim. Nah, dalam praktek itu salah satu yang mencoba mereka hilangkan adalah orang-orang yang mungkin punya pengetahuan terhadap satu peristiwa. Misalnya kita nggak tahu, misalnya kasus Talang Sari itu banyak korban yang juga kemudian hilang entah kemana, dikuburkan di mana, demikian juga dengan Priok. Nah, ini kan ada motif. Nah, misalnya terus kemudian pasca sebelum reformasi, yang paling fenomenal adalah kasus penghilangan paksa, penculikan terhadap aktivis dan mahasiswa ya gitu ya, yang sampai sekarang masih beberapa sejumlah
korban masih hilang dan tidak ditemukan. Di antara mereka ya kemudian aktivis politik, aktivis pemuda yang mencoba untuk melawan rezim Orde Baru saat itu, beberapa tahun sebelum rezim Orde Baru runtuh. Kita menyadari bahwa studi ini memang tidak bisa sempurna, karena memang pertama karakteristik dari kasus penghilangan paksa ini, dia memang satu kejahatan yang sengaja menghilangkan jejak, sengaja menghilangkan orang supaya tidak mengetahui keberadaannya. Nah itu pertanyaan pertama, bagaimana Anda mendapatkan data yang cukup valid kalau orang ini hilang atau dihilangkan? Yang bisa dilakukan adalah laporan dari keluarga bahwa keluarganya hilang, kemudian melihat background kenapa dia hilang, baik background waktu maupun background aktivitasnya, sehingga ada korelasi bahwa dapat disimpulkan orang ini hilang karena atau dihilangkan karena sesuatu yang terkait dengan aktivitas politiknya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana memastikan bahwa orang-orang yang dihilangkan ini dihilangkan oleh negara atau aparatnya dan bukan karena kasus yang lain, misalnya bisa juga dia diambil atau dihilangkan oleh individu masyarakat dan bukan negara. Tetapi itu juga pasti kita punya metode bagaimana menyimpulkan itu. Nah, hambatannya yang lain adalah memang kemudian ada banyak kasus di mana penghilangan paksa atau orang-orang yang hilang ini peristiwanya telah jauh ya, dilakukan di masa lalu. Nah, ini artinya juga ada pertama limitasi dari para saksi. Pertama soal memorinya dan apakah masih ada orang yang bisa bercerita soal itu. Yang kedua, bagaimana kemudian memverifikasinya dan sebagainya. Nah, hambatan yang lain saya kira memang soal waktu ya. Riset ini dibatasi oleh waktu sehingga memang kemudian belum bisa mencakup keseluruhan kasus yang mungkin terjadi banyak penghilangan paksa dalam satu peristiwa tertentu yang tidak dapat kita cover. Dan ini juga kita sadari sepenuhnya, sebetulnya bahwa yang hanya mampu melakukan satu investigasi yang menyeluruh dan komprehensif adalah institusi negara. Kenapa? Karena mereka punya power, mereka punya resource, mereka punya alat paksa untuk misalnya membuka dokumen, mencari testimoni, atau masuk ke tempat-tempat di mana terjadi penghilangan paksa, atau orang-orang yang sebelum dihilangkan ditahan di instansi-instansi negara misalnya, negara yang hanya mau melakukan itu. Riset ini akan membantu negara dan mendorong negara untuk melakukan itu, saya kira.